Alhamdulillah. So, hari ini akhirnya gue bisa memainkan game Samudra. Dimana beberapa hari yang lalu gue sempet share di Instagram bahwa game Samudra ini rilis tanggal 29 September kemarin, kalau gak salah ya. Dan ini game dari Indonesia. Jadi gue sangat penasaran sekali. Gue pengen merasakan bagaimana game Indonesia di tahun 2021 ini. Dari ambience dan lain-lainnya sih ini udah oke banget ya. Udah kelihatan di awal-awal ya kan. Dan info aja, untuk game Samudra ini kalian bisa cari di Steam. Dan mumpung lagi diskon, gue lihat sih diskonnya sampai tanggal 6 Oktober. Nah, itu diskon 25% kalau nggak salah. Linknya ada di deskripsi, nanti gue taruh ya. By the way, di deskripsi juga ada info tentang giveaway, dicek aja, oke? Nah, denger-denger juga profit dari game ini itu akan diarahkan ke gerakan peduli lingkungan, dimana itu bakal bareng sama aktivis-aktivis lokal dari Indonesia, coy. Jadi gamenya itu kayaknya sih ya, kalau gue lihat-lihat sini, yang pasti dalam air banyak sampah. Bisa jadi ini laut, bisa jadi ya samudra laut, ya berhubungan sih memang. Oke, kita sambil start aja kali ya. Wish, khayalan AC, khayalan present. Wow. Oh iya, itu orang ya nggak sih? Kayak tenggelam gitu nggak sih? Kayak ada blubuk-blubuk air. Nah kan benar kan? Fix. Tapi kecil banget, kayak bentuknya kayak ikan. A game by Khayalan Arts. Asik. Khayalan Arts ya kan? Khayalan Indo banget ya kan? Nah kan banyak kayak sampah-sampah ya kan? Ya, kayaknya polusi laut deh kayaknya temanya. Keren sih ini, cuy. Ini gue kira ubur-ubur tadi, ternyata plastik ya, sampah plastik bener-bener. Game design Ellie Film Jones. Oh, berarti ada orang luar juga nih yang. Nah, ini gue suka banget sama lagu ini kemarin, cuy. Pas di story kan gue nyari-nyari file tentang si Samudra ini, gue nemu lagu ini, cuy. Enjoy banget, enjoy parah, cuy. Oke. Jadi kreditnya kayak di awal gitu ya, kayak pengenalan gamenya gitu loh. Sebelumnya sih ini udah ada demonya, guys. Jadi kalau kalian mau cek, semoga masih ada kali demonya. Tapi kalau mau beli juga mumpung lagi diskon ya, silahkan aja di deskripsi atau langsung aja cari di Steam ya kan, Samudra. Itu pasti langsung paling atas. Wih, dalam banget cuy, dilihat-lihat ya. Sampai ke dasar kali ini. Apakah itu mata? Baru dibilang mata paus kabang. Apa-apa nih? Apa jangan-jangan gue di dalam paus? Gak mungkin dong. Masa sih temanya? Oh enggak ada. Enggak ada motion-motion di makan atau apa. Dasar bro, jadi kayak pakai helm gitu loh, yang si bocil ini, adik, oke, okay. Itu masker bukan sih? Iya masker kan? Nggak mungkin soft drink, oke? Okay. Ini sementara sih adik doang nih, kayaknya W sama S bisa nanti. Ini kayak sekaligus tutorial kali ya? Spasi. Oh, spasi interact-nya kah? Wow! Dicaplok beneran, cuy! Dikeluarin lagi tuh. Maaf, kayaknya ini nggak cocok ya. Kalau ditaro kiri bawah nih. Facecam gue nih ngalangin tadi ya. Mohon maaf deh, bang. Tadi sempat dicaplok, cuy. Ntar gue setting dulu kali ya. Kayaknya amannya tuh di kiri atas kali ya. Oke, kayaknya aman kayak gini, bro. Sampah semua ya, bro ya.
segala masker, bekas bungkus minuman. Mungkin dia kayak ada apa ya, sekaligus kecemasan dan peduli terhadap lingkungan juga kali ya si game ini. Nah ini bisa nunduk nih. Wih, kita ngikutin si ikannya apa? Spasi. Puzzle. Oh. Iya ya terus. Oke. Okay. Oh, ada sinar-sinar tuh. Giliran gua pindahin ke kiri atas. Puzzle-nya ada di kiri atas, Bro. Facecam-nya kayak mana sini? Oke, mungkin gua pindahin lagi ke kiri bawah ya, guys ya. Si enggak konsisten, si enggak konsisten guanya ya. Maafin deh, geng ya. Oke. Okay. Wah, hancur, Bro. Boleh juga kekuatan ban bekas itu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Asik. Ya, di awal-awal masih gampang puzzle game-nya ya. Jadi udah gua tebak banget ini pasti game-nya puzzle game. Gak mungkin enggak. Gak mungkin jalan-jalan terus nembak-nembak monster, gak mungkin. Ya, tapi kita gak tahu juga ya. Siapa tahu. Guys, ternyata action ya guys ya. Bukan puzzle doang ya guys ya. Oke. Okay. Oke, karena aku udah tahu berarti aku ke atas lagi kan? Aduh. Kemana, Bro? Bro. Tetap mati, Bang. Kayak mana, Bang? Bentar, pasti ada sesuatu yang gua lewat ya kan? Aha. Oh, bisa ke situ. Gua spam spasi, sumpah. Sumpah gua spam spasi, Bro. Oh, dia ada sinar-sinarnya gitu ya, clue-nya ya. Makasih lo, Bang ya. Oke, spasi sinar-sinar ini kayaknya menandakan kita harus mencet spasi ya. Makasih lo awal-awal lo. Oke. Ush. Ikannya, cuy. Oke. Oke, didorong. Oke. Tapi kayaknya gue belum paham dia tujuannya apa gitu. Yang sejauh ini gua Allahu Akbar, gua lihat sih harusnya ke atas dong gua. Iya benar. Ngobrol mulu ya kan. Kayaknya sih sejauh ini yang gua pahamin ya, dia itu ngejar ikan gede, ikan yang tadi tuh. Ikan apa namanya, geng, yang ada lampu-lampunya? Frankenstein. Backsoundnya berubah nih, Bur. Gimana, Bur? Itu ikannya kan? Kenapa gua dongak ya? Ya itu ikannya, Bro. Spasi. Nah, terus? Oh. Gua harus cari something dulu nih. Kayaknya spasi di sini dah. Nah. Ya kan, ada bercak-bercak cahaya yang menunjukkan jalannya, Bro. Nah, ini kan yang tadi nih, apa kita potek lampunya ya, guys ya? Masih begitu. Ini gue lihat sih ada hijau-hijaunya. Apakah itu bentuk polusi bukan ya? Ini barang-barang sih nggak main-main ya, guys ya. Oh, dapat. Oke. Okay. Oh dia, oh ketimpa, astaga, ketimpa dia, Bang, kasian banget. Ya jadi kita cuma ngambil ini beneran dipotek, Bro, dipotek kan, jadiin cempor. Oke, balik ke sini. Tapi ini polusinya parah banget, coy. Tapi kita nggak tahu juga ya di dalam laut kita apakah ada juga beberapa titik yang kayak gini, kayak sampah-sampahnya ngumpul gitu. Aduh, apa pula lagi nih? Ah. Masuk sini kali ya. Oh, gua kira bakal ada batu longsoran sampah atau apa. Ya ini clue-nya kelihatan banget ya. Oh, wait a minute. Apa ini, Bray?
Tapi kan ini dalam laut ya. Bentar. Apakah ini peradaban yang tenggelam gitu? Ya gak sih? Ada banyak-banyak apa ya namanya? Poneglyph, anjing poneglyph ya kan. Apa tuh gua ngambil apa tuh? Asal ngambil aja gua. Nah. Siapa tahu ada yang kelewat nih. Gua bocahnya asal terabas aja kan. Apa gua balik lagi nih? Di ujung sih gua enggak bisa spasi tadi ya. Balik lagi coba. Bener gak nih? Oh bener. Kayak gue harus ngambil something dulu ya kan. Cet, tumben banget gue game story rada lancar nih. Biasanya stuck dulu. Oke okay. Cutscenes apa nih bos? Gamenya sederhana cuman kayak maknanya dalam gitu gak sih? Gue yakin sih ada makna yang mendalam di game ini. Hah? Wow. Itu baru intronya, bro. Wah. Oke. Ini gunung dalam laut kah? Kayak apa? Anak Krakatau gitu kali ya? Wih, merinding gue cuy. Lihatnya. Serem banget bos. Aduh ada getar-getar, gue gak suka nih. Aduh, gue takutnya jebol aja nih jembatannya bor. Bukan apa-apa nih. Aduh beneran naik bos. Bos lari bos. Lari bos. Lari dulu kita bos. Wait. Spasi. Asik. Untung kita selamat. Oke, kita lanjut. Seperti tidak ada apa-apa. Bocah ini rada cuek ya, dilihat-lihat ya. Apa nih tanda-tanda nih? Diapin kah? Oh, disepam spasinya. Gila. Hebat juga nih dipanasin. Dalam air kan ini ya? Lagi-lagi ya? Gue gak tau itu pakai kemampuan apa tapi bisa leleh bro. Ih, bayangannya udah oke juga nih. Sah asik. Ya gue harus melihat sekeliling, mencari something ya. Ada apa nih disini? Gue takutnya ada yang tersembunyi gitu kan. Apa numpang lewat doang? Oh numpang lewat. Gue takut ada yang tersembunyi gitu dan terlewat. Lagi nih bro, cutscene lagi nih. Alhamdulillah. Ya sekali lagi itu bukan ubur-ubur ya geng. Sampah plastik. Walah. Kayak airnya juga tercemar gitu gak sih? Kayak ada hijau-hijaunya gitu gak sih? Oke, fix sih. Ini kayak game tentang dampak polusi di laut. Mungkin. Fix tapi mungkin nih kan. Karena gue juga baru main nih kan, mohon maaf deh. Yang penting kita lanjutkan aja dulu perjalanannya. Sampai manakah kita menjelajahi? Oh. Chapter 1 Coral Grave. Oke. Okay. Gila chapter 1. Kita udah berapa nih? 15 menitan ya. Baru masuk ke chapter 1 kita loh ini. 15 menitan recordnya sih. Di kalian enggak tahu berapa ya. Apalagi? Buset. Ada Bang Cumi ngegitar, Bor. Tanyain dah. Bang lagi ngapain? Nyanyi. Udah senja nih bang. Gak apa-apa di sini. Gue nyanyiin buat gunung meletus katanya gitu. Apa tuh?
Apa tuh? Bor bukan sih itu? Apaan tuh? Beneran apaan tuh kan? Lagu. Kenapa gue jadi dubbingnya ya kan? Bentuknya kayak bintang laut memang bawahnya. Atasnya kayak bor minyak gitu gak sih? Bukan ya? Kalau karena gue udah nganggapnya ini polusi ya di laut ya, gue udah mikirnya kemana-mana dah. Oke deh, maaf. Nah ini ada bintang laut nih. Lah, ngelelewein. Apa sih namanya? Nggak udah berlalu gitu. Bintang lautnya nyala ya bang ya. Gokil. Oh akhirnya W sama S gue kepake. Oke. Okay. Oh. Aduh apa nih? Wesh! Untung spasi gua kencang bos. Kalau kagak jadi penyet, jadi penyet. Untung gua cek dulu ya kan, nggak main ke atas dulu nih gua nih. Eh gua maaf banget ya kalau misalkan ada hidden gitu yang kelewat ya guys ya. Namanya juga anak-anak ya kan. Baru belajar kita bos. Bentar, takutnya ke kiri ada, kanan ada, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Oke, kita lanjutin perjalanan kita langkah demi langkah. Nyerosot kah? Benar nyerosot. Ngejek mulu bintang lautnya bro. Eh suara gua ada kan, ini aman lah insya Allah. Wah, ikannya pakai masker ikannya bro. Wush, what? Oh, I know exactly. Hut, pancing kesini kan, masa kagak? Hut, asik, pusing kau. Makasih ikan. Bang. Kenapa tiba-tiba ada jump scare-nya ini? Kategorinya apa sih sebenarnya? Oke, ini kayaknya bangke kapal deh. Iya, ini bangke pesawat terbang. Oh, iya, benar pesawat terbang. Gue kira kapal laut. Apa itu kapal laut? Gue nyangkanya kapal terbang. Wih, apa nih? There is something inside here, bro. Oke, kita masuk dulu. Kita explore dulu. Siapa tahu ada. What? Gue pikir gue biasa bro. Bentar. Gue keluar dulu kali ya. Gue takutnya malah ini tujuan utamanya. Biasanya kan kalau yang masuk-masuk gitu tuh bukan tujuan utama ya kan. Aduh tapi ini nyerosot-nyerosot ke bawah. Oke, gue kelarin dulu yang dalam situ oke. Kok masuk ke pabrik ya guys ya. Sumpah itu bentukannya kayak pabrik bro. Kayak banyak pipa-pipa gitu cuy. Nyala cuy. Oke. Gini kali ya. Asik. Listrik kayak itu. Oke. Nyambung-nyambungin kita nih bor. Oke. Kita percikkan dulu ini tenaga ya kan. Waduh. Bentar. Bedanya yang kiri tengah sama kanan apa nih ya? Oh iya kan diputar terus juga bisa nyambung ya guys ya. Ngapain bingung gue? 5 minutes later. Aduh, geng, bentar. Oke, yang ini kok bisa benar tiba-tiba ya guys ya? Gue masih coba-coba yang kanan itu. Oke, lupakan.
Jadi muternya tuh yang kiri tengah sama kanan tuh beda-beda, ada yang searah, ada yang enggak searah ya. Ya maafin gue ya guys ya. Namanya juga anak-anak. Masalah puzzle game kadang pusing pala gue ya. Nah. Kita hapalin dulu kali ya. Wih, sekali coba bos. Gue cuman nyoba-nyoba dulu loh. Tadi yang kiri udah kepasang, yang kan ayo udah gitulah intinya mah. Namanya juga nyoba-nyoba ya kan. Sambil bengong-bengong apa gue tuh berbakat apa ya main game ini ya. Wih, ikan buntal nih bos. Bener gak? Wah. Kalau salah maaf ya, koreksi ya, gue gak tahu jenis-jenis ikan. Bener. Oh, jadi balon dia. Dia kejebak guys di dalam ini. Ini kapal apa pabrik sih sebenarnya? Oh, oke. Berarti misi kita bener geng, ke situ dulu. Nyelamatin si ikan buntal. Kalau kelewat berarti teki-teki kita nih. Mungkin ada yang kelewat. Eh, gue pikir ke bawah. Eh, bener ke bawah. Lah, bentar kak. Bentar, gue pengen ke atas tadi. Aduh. Keliwat deh guys ya. Apa tuh yang keliwat tuh ya? Tolong kalian kalau main game ini cek dulu ke atas ya guys ya. Dicek dulu itu ya. Siapa tahu ada yang kelewat gitu ya. Sayang menang bro, masalahnya bro first time nih kita. Oh, didorong. Gue kira ditarik ya kan. Buset. Itu ada mayatnya. Aduh, kegencetnya enggak. Mantap, mantap, mantap kita. Main kereta-keretaan kita, bos. Itu kalau ada hop. Bener aja. Kalau ada something kegencet. Runtuh nih. Runtuh nih. Weh, kok gerak? Kok gerak? Bentar, bos. Ya. Gue udah spam spasinya bos. Ini kenapa benda gerak? Pertanyaan gue, sampahnya pakai mana nih? Untung gue udah tahu ya kan. Oke. Okay. Aduh, tipis banget bang. Ya, masuk ke kolong. Oh, naik ternyata. Aduh. Tot, ya Allah. Bang. Itu kan cuma cuman kepiting, Bang. Kenapa jadi gede banget gitu sih, Bang? Hah? Coba. Hah? Ini bisa diambil. Gua asal spasi tadi. Sebelumnya nemu enggak sih yang kayak gitu? Komentar di bawah ya guys ya. Ini pasti masuk sih, nggak mungkin nggak. Ini yang pertama bukan? Yang pertama bukan sih ini? Bukan geng, bukan yang pertama. Mungkin ku bukan yang pertama. Langsung modal. Gue kira tuh yang pertama itu loh, yang baru kita main banget bos. Ternyata bukan ya guys ya. Hari-hari gak siap kita. Bener-bener. Di prank mulu. Set. Kependem tuh gue kayaknya. Lah. Bentar. Berarti ada sesuatu yang belum gue. Oh, ada cahaya di atas bor. Kayaknya sih kita masuk, terus kita keluar, ya kan? Nah, kan? Ih, keren banget, gue parah banget. Padahal gagal mulu tadi. Ntar di bawah,
kiri ada something gak sih? Aku takutnya ada something lah. Oh enggak, emang naik sini. Bocahnya pengen explore tapi suka salah gitu. Yang harusnya di explore kagak di explore. Bentar. Ini ke atas bisa lagi gak nih? Enggak, memang gak bisa. Memang tidak bisa. Slime. Asik. Ada gelembung-gelembung lep gitu ya. Gimana caranya slime? Hah? Aduh, kelewat. Aduh, untung bisa masuk ke sini lagi, Bang. My bad, bro. My bad. Set. Asik. Terus kemana? Oke, geng. Aku baru melihat ini, geng. Sebenarnya gua tidak melihat tadi. Jadi kebetulan kita dapetin yang tadi ya. Oke. Nah, ada something. Apa tuh? Dinyalain doang kah? Udah kah? Oke. Wih, hidden-hiddennya. Gua ada yang kelihatan gak ya? Gua takutnya masih ada sih. Kayak ada sinar-sinar yang harus kita ikutin gitu loh. Di hatimu tapi loncat. Oke, mantap nih Mita. Alah, ada dia lagi. Ada dia lagi. Hari-hari gini. Hit. Makin kencang deh. Oke, thank you ikan masker. Aneh banget ikannya pakai masker coba. Gara-gara polusi debu gitu ya. Ini nggak pakai masker nih. Evolusi deh. What? Udah nih. Blablabla. Oke. Let's go. Kacin apa lagi nih, bos? Bentar. Kok kayak ada kegiatan gitu, bos? Pakai jas tuh, gue liat. Hey, dalam air pakai jas tuh, bang. Mohon maaf nih, ini benar dalam air kagak sih? Apa janjian di luar angkasa gue nih? Oh, itu tuh anjing penjaga gantinya. Astaga. Ikan yang barusan itu ibaratnya anjing penjaga, geng. Ya enggak sih? Ya dong. Kalau kalian setuju, ketik setuju di menit ini. Oke, menarik. Oh, apaan tuh? Gua asal lari-lari aja kan. Gak ada hidden room kan? Gak ada kan? Aduh, ada dia lagi ya. Tempat ngumpet ada gak nih? Oke. Ah. Bentar. Ini gak apa-apa nih diikutin. Lah. Oke. Apa nih? Keresah banget kayaknya, bang. Coba cerita, bang. Lu tuh kenapa sih, bang? Sebenarnya? Oh, cabut. Untung gak gua samperin tuh ya. Fix harus dihindarin sih. Gua tadi spasi mau Noel niatnya malah masuk ke semak, bos. Malah ke semak kita. Ini sumpah gua dari tadi spasi gitu loh, geng. Takut ada yang kelewat soalnya. Jatuh tuh. Bener aja kan? Ditempelin lagi ya. Gue pikir ada misi atau apa, bos. Aduh, dia lagi nih. Sekepiting bener-bener. Nah, ini fungsinya spam spasi gini, geng. Nah. Enggak gitu. Oke.
Harusnya gue ikutin tadi ya. Eh, gimana sih? Nah, takutnya malah ke kiri nih si kampret. Wah, beneran ke kiri. Patternnya coba ya bang ya. Oke, ini ke kiri dulu, baru abis itu gue ikutin. Karena dia bakal kanan lagi, ya gak sih? Iya dong, masa enggak dong. Ya elah. Oke, ini ke kanan lagi dong. Nah, gitu loh maksudnya loh. Patternnya tuh jangan bikin bingung gitu. Eh, bang. Oke, oke, aman. Si abang kepiting itu beneran dah. Oke, apakah ini? Oh, jaring bro. Wah, ini apa? Ikan apa ini bro? Lipan kah? Lipan juju-juju. Waduh. Wih, ada apa di popok ya? Harus ke kanan. Ini puzzle. Ini sebuah puzzle yang harus kita pecahkan. Mungkin kita harus ke kiri. Oh iya benar. Kita naik makhluk ini bro. Ini makhluk kan ya? Masa bukan makhluk? Orang ada kaki-kakinya gitu, gerak pula. Aduh dia lagi anjir, benar-benar. Aduh, dialengin gue sama dia. Oke, oke. Oke. Patternnya harusnya gini kan? Iya dong. Kanan dulu dong. Cakep. Oke, patternnya gue udah mulai ngerti ya kan? Ya kali enggak sah. Nyampe mana kita, Bur? Kiri apa kanan dulu nih? Oke. Kiri enggak bisa. Kiri nggak bisa berarti ke kanan. Logika gue simpel lah gitu. Kalau nggak ke ono ke ini ya kan. Aduh, ada anjing penjaga bro. Bro. Ah, masih kena. Masih gue kurang spam nih bang ya. Aduh, si nggak siap, bocahnya si nggak siap. Galak banget sih bang. Anjing penjaga nih bang. Padahal ikan ya, ikan penjaga nih bang. Spasi. Mampus. Ayo. Oh batu bocahnya. Aduh, pakai acara kepleset segala. Spasi. Mampus lu. Nah alhamdulillah. Selamat kita. Aduh, pakai sendawa segala gue. Kanan gak bisa, kiri udah gitu aja dah. Mana nih? Asik. Bocahnya parkour able parah, cuy. Gas. Ini dari tadi tuh banyak gambar-gambar yang digambar. Wah, pada tangan nih, Bos. Bos. Bentar. Kita nih manusia apa gimana ya? Kok ada tangan gede banget, Bos? Weh. Monster laut kah? Wah. Nanya kita tanya. Apa bang? Jaring nih bang. Susah banget bang jaring nih bang. Tolong kita bang gitu. Tuh gak bisa gerak bang. Nih gak bisa gerak kata dia. Butuh apa tuh? Namanya cempor. Nah butuh cempor lu bang. Buat dibakar, nah gitu. Ngerti kagak sih? Ah elah kata dia kan. Oh iya bang, ngerti bang. Jadi bang, gue kesana bang. Udah, jangan gerak. Gue bakar dulu nih. Yoi. Jaring-jaringnya sudah lepas. Apakah ini Poseidon, geng? Asik. Ini cuma perlu cerutu gitu, geng. Asik gelembung ya kan. Bukan semok. Bukan asap, bukan sihir. Duh apa lagi sih nih? Kata deh. Gunung api katanya. Gunung Merapi udah mau meledak. Masih tahu. Iya, itu karena ada begitu ya, pengeboran kali ya. Gua enggak tahu deh itu. Dari tadi dari awal tuh gua masih nanya tuh. Nah, ini petunjuknya kali ya. Oke. Terus
masuk ke cerutunya kita. Masuk ke cerutunya terus. Oke. Numpang liwat doang berarti gua nih. Makasih ya Mbak-mbak Poseidon. Kita manggilnya Mbak Poseidon aja dah. Oke. Gila, gua enggak expect ada monster lautnya, cuy. Masalahnya tuh gede banget lagi, gua bingung nih gua manusia apa bukan jadinya, tapi dari gelagatnya sih kita bocil ya. Dari badannya tuh bocil. Oh, ini kali ya. Bentar. Kayaknya yang kiri deh, geng. Kuncinya. Nah. Kuning, biru, baru oranye gitu ya. Nah. Gimana? Aduh. Oh, berarti kebalikannya. Oranye, biru, kuning. Gitu. Oke. Udah mah susah ya kan, ada puzzle segala lagi, Bang ya. Bener nih. Oke, berarti dari atas ke bawah. Maafin gue ya, geng. Gue kira biru-biru semua tadi. Oke. Oh, selamat dah tuh. Oh, diambil lagi gue sama Mbak Poseidon. Oh, nice. Gak kerasa nih, kita udah berapa menit ya, guys ya? Udah 40 menitan gue nge-record. Gila. Ini baru chapter 1, bro. Kita ngobrol lagi nih sama si mbak-mbak ini, bro. Mbak Samudra kan kita ngemanggilnya. Jangan Poseidon. Oke. Gimana? Oke. Tentang ada sesuatu yang menyebabkan gunung api meletus kali ya. Tapi kan sesuatunya tadi udah. Terus ngapain lagi kita? Apakah si Lipan ini ini beneran Lipan gak sih namanya? Akan menunjukkan jalan? Oh, tidak. Hanya menjadi perantara saja dia. Oke. Jadi gue mulai rada-rada mengerti nih. Dia kayak nyari gimana caranya gunung apinya gak meletus ya gak sih? Koreksi gue kalau salah ya guys ya, mohon maaf nih. Ada jaring-jaring lagi, apakah kita bakar? Pasti kita bakar. Gak kali kagak. Tapi kita dari tadi nyelamatin monster-monster laut gitu loh, geng. Anjay mabar. Let's go. Alhamdulillah. Wah, kaget. Weh, gak kompromi lu. Weh. Ya Allah. Oke, berarti emang skenarionya gitu ya guys ya. Gue pikir mati gitu. Oke. Weird Fishes. Oke, kita udah lewat di chapter pertama, dimana ini menghabiskan waktu recording 45 menitan dari intro tadi sampai dengan lanjut ke chapter 2 ini. Dan ini cukup dan sangat menarik untuk dilanjutin sebenarnya. Apa gue lanjutinnya streaming apa gimana gitu? Facebook. Gimana? Coba komentar di bawah gitu. Ini enaknya dilanjutin secara recording atau streaming sekalian atau gimana? Oke? Jadi gue mau sampai sini dulu aja. Kalau kalian penasaran selanjutnya gimana di chapter 2, 3, 4 dan selanjutnya itu gimana, kalian bisa langsung download aja di Steam. Kalian cari aja Samudra, atau nanti gue coba bantu taruh linknya di deskripsi di bawah. Mumpung lagi ada diskon sampai dengan tanggal 6 Oktober ya. Gue juga denger sih di chapter 4 atau 5 gitu kayak ada something yang wadadadadadaw gitu ya. Untuk yang penasaran, dimainin aja.
gamenya karena gue mungkin agak lama lagi untuk mainin game ini. Oke, gue juga mau ngingetin lagi di deskripsi itu ada info tentang giveaway, jadi dicek aja sekaligus lihat linknya. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck. Hey, harusnya udah nggak ada itu ya. Kebiasaan deh kan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Gue Mr. Rock undur diri. Bye bye.